anak desa yang pergi ke kota buat ngelanjutin pendidikan SMA-nya. Di episode pertama ini gue gak terlalu nangkep banyak hal. Buat gue yang mencolok adalah visual yang gak main-main. Ini luas banget guys. Awalnya gue ngira ini anime shoujo, ternyata ini anime seinen. Pantesan desain karakternya gak dibuat terlalu good looking. Dan karakter cowoknya juga kalem-kalem aja, gak kayak anime shoujo yang kebanyakan dibikin terlalu keren gitu, sok keren guys. Tapi ini di bagian ini mirip sama Kimi ni Todoke yang notabene-nya itu anime shoujo, yaitu sama-sama punya MC yang polos dan punya temen yang nyoba manfaatin MC buat deketin seorang cowok. Nah, bagian ini nih mirip banget sama Kimi ni Todoke. Untuk episode pembuka menurut gue ini biasa-biasa aja. Ya harapannya ke depan bakal makin seru. Ini anime kalau dilihat dari tingkah dan perilaku si MC-nya harusnya sih bakal banyak hal seru yang akan terjadi. Dan ya menurut gue itu aja sih buat first impression-nya. Gak banyak yang bisa gue bahas. Makasih yang udah nonton. Bye. Oh, minasai, sonna yana ni. Atarashii guitar performance.